Kita rasa awkward bang sebenarnya. Sebab kita rasa kita ni masih lagi orang kampung. Kan kita balik kampung atuk nenek kan. Kita balik kampung macam biasa. Tapi bila orang macam Nabi macam tu, kita alamak kita ni siapa kan sebenarnya. Oh baru teringat. Bagi saya sama je. Itulah reaksi pelawak Nami apabila ditanya mengenai sambutan Raya Aidilfitri tahun ini. Kata Nami, ini merupakan tahun pertama dirinya beraya sebagai selebriti dan sambutannya sangat meriah. Ha Nami, banyak ke dapat duit raya tu tahun ni? Selamat Hari Raya Aidil Nami. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dengan kata suara sedap kan? Iya ke? Sedap tu pada telinga orang lah. Orang kata sedap, sedap lah. Tak sedap nak buat macam mana? Nak macam mana? Tahun ni beraya sebagai selebriti lah kan? Oh, iya ke? Oi, kedepan mesti meriah kan? Orang bergambar-gambar kata time raya tu. Buat masa sekarang ni, saya masih lagi berjaya merahsiakan lokasi rumah saya. Sebab saya dah berpindah sebenarnya. Kalau macam sebelum ni, saya masih lagi duduk di kampung. Bukanlah nak niat lupakan kampung, cuma penat lah bang. Bayangkan saya ulang-alik kalau ada job, ada kerja, KL, Batu Kiki, Batu Kiki, KL. So sekarang dah berpindah. Dan raya sebagai selebriti bagi saya masih lagi sama je pun. Cuma wishnya tu bertambah lah. So pindah dekat mana tu? KL dekat mana? Macam perangkap eh. Masih lagi dilasihkan lah. So Nami, mungkin kalau sebelum ni raya sebagai seorang guru kan? Yeah. So bila raya sebagai selebriti ni, orang kata pembelanjaan dia bagaimana? Pastinya lebih je lah. Nak orang kata selebriti kan? Okay, mari saya cerita sikit dekat sini. Perbelanjaan untuk saya sangat-sangatlah minimum. Sebab semua dapat free. Tapi yang perbelanjaan bertambah dari sudut keluarga. Orang rumah, anak-anak. Sebab kalau saya dapat 7, dia orang pun nak 7 juga. Jadi tak apalah. Kita terpaksalah mengikut kan? Sayang. So, berapa agaknya duit raya untuk tahun ni yang mungkin boleh dikongsikan? Alhamdulillah, kita bagi tahun ni bukanlah atas dasar kita nak riak ataupun takbur ke apa kan? Cuma kita rasa bersyukur sebab kita berjaya tambahkan amount tu. Kalau macam dulu waktu saya jadi cikgu, duit raya 10. Sekarang saya dah tambahkan kepada 50 lah. Tak kisah, muda, tua, budak-budak, 50 sama je. Ami, bila time raya ni kan, tambah-tambah khusus awak dah jadi selebriti, ada tak agaknya bilangan keluarga, ahli keluarga tu yang mungkin akan bertambah? Macam kita bersedara kan, belah-belah mak, belah ayah apa semua, ada tak macam tu? Buat masa ni, taklah sampai ke tahap macam itu. Sebab semuanya masih lagi rapat seperti dahulu lah. Sebab sebelum saya jadi artis pun, kita dah aktif dekat media sosial kan. Jadi diorang pun dah tahu dah sebenarnya. Kita ni just upgrade level je. So, bila beraya di kampung tu, ada tak rasa macam orang serbu rumah ke mana yang tahu-tahu lah? Dia macam kita kena kuat lah menempuhi benda tu. Sebab kita rasa awkward bang sebenarnya. Sebab kita rasa kita ni masih lagi orang kampung kan. Kita balik kampung atuk nenek kan. Kita balik kampung macam biasa. Tapi bila orang macam Nabi macam tu, kita alamak kita ni siapa kan sebenarnya. Oh baru teringat. Bagi saya sama je. So macam menjawab lah dakwaan netizen ataupun tomahan netizen sebelum ni. So sekarang ni bila awak dah jadi selebriti, beraya sebagai selebriti, macam mana? Apa yang boleh menjawab sikit mereka punya orang kata sangkaan tu, persoalan tu semua? Semenjak bila dah beraya jadi selebriti ni, dia pemikiran tu tenang sikit. Sebab saya boleh raya sebulan. Sebab kalau time jadi cikgu, saya raya 7 hari je. Lepas tu kena masuk sekolah. Jadi bagi saya, raya lah sebagai selebriti ke cikgu ke, semuanya menyambut hari lebaran, semuanya menyambut hari kemenangan, sama je. Tak ada apa pun. Selamat Hari Raya kepada semua yang mungkin mengenali diri ini dari Nami SMY. Semoga raya ini bertambah bermakna untuk anda sekeluarga, insya Allah. Terima kasih.